kegiatan hari ini saya hadir untuk membuka sebuah bimbingan teknis kepada para kepala desa dan BPD ya, terkait dengan perencanaan di desa, kemudian juga bagaimana penguatan kepemimpinan mereka. Kedua hal ini artinya dia merupakan dua kutub yang tidak bisa kita lepaskan, karena perencanaan dan kepemimpinan juga bagian yang tidak bisa kita lepaskan. Kemampuan kepemimpinan itu juga nanti akan menghasilkan sebuah perencanaan yang baik ya. Dan sebaliknya ya. Nah, artinya perencanaan dan kepemimpinan juga nih, seorang kepala desa dan juga BPD ini juga sangat dibutuhkan, karena kalau kepemimpinannya lemah maka perencanaan dalam semua organisasi juga akan lemah kan? Karena dia tidak mampu mengkoordinir, tidak mampu membawa ya kan, desa ini ya, baik desa secara menyeluruh kan, ini bukan hanya satu orang kan, dia melibatkan dalam perencanaan itu banyak pihak ya, tentu pihak Kawil juga, BPD atau masyarakat, kemudian perangkatnya. Oleh karena itu maka memang fintech yang sedang berjalan ini sangat baik dalam rangka mempersiapkan kemampuan para kepala desa baik di perencanaan dan juga penguatan kepemimpinan mereka.